yang mengarah kepada keperbudakan modern gitu. Dan kelapa sawit itu kan selama ini salah satu sektor yang diidentifikasi oleh beberapa penelitian ya. Salah satu penelitiannya adalah Walkfree. Walkfree itu yang selama ini melakukan studi tentang situasi perbudakan modern di seluruh dunia. Itu setiap tahun mereka merilis laporan di 169 negara tentang Global Slavery Index gitu, atau perbudakan indeks perbudakan global gitu ya, di seluruh dunia, di mana ada tiga sektor pekerjaan itu yang rentan mengalami perbudakan modern gitu. Jadi sektor sawit, kemudian pekerja rumah tangga di dalam rumah gitu ya, dan satu lagi adalah ABK yang bekerja di kapal penangkap. Jadi tiga sektor itu yang rentan mengalami perbudakan modern. Oh, sawit salah satunya ya. Ya, betul. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.